Area debat, Nova, bagaimana suasana setelah debat di sana? Apakah masih berkumpul anggota keluarga dan juga pendukung dari masing-masing kandidat? Seperti dapat kami dari belakang saya, karena kita berkumpul di depan tempat yang diinginkan media center ini dengan daerah debat. Tokoh masih ada saja yang keluar untuk lewat belakang ini, tapi jaganya tampaknya lebih ketat lagi. Ini seperti yang kami sebutkan tadi, disebut sebagai spin alley alias jalan gang, di mana spin alias pembicaraan soal politik sedang akan dibicarakan. Dan ini mereka biasanya akan berjalan dari belakang reality lalu ke berbagai studio dari media nasional maupun internasional yang sedang menunggu di bagian lain dari media center ini. Jadi Anda lihat ini kondisinya sangat, kita harus pindah. Saya spin kamera beberapa kali karena agak dorong-dorongan dan kami masih menunggu siapa saja yang akan keluar, tokoh-tokoh partai maupun para pendukung atau selebritis bahkan yang mendukung Donald Trump ataupun Hillary Clinton. Begitu aja. Ya, Nova, kalau tadi kita sempat mendengar begitu ya orang-orang supportersnya yang masing-masing berteriak untuk mendukung Hillary atau mendukung Donald Trump begitu. Kalau dari pandangan mata Anda, ini apakah orang-orang yang memang datang ke sana sebagai tamu begitu atau memang dibawa oleh masing-masing kubu untuk berada di sana? Debat di Australia University ini memang terbuka untuk siapa saja yang diundang oleh dia kampanye, tapi juga bagi mahasiswa dari Australia University sendiri. Para pejabat universitas sebelum dari acara sempat sebutkan bahwa minat mahasiswa sendiri untuk menghadiri debat ini begitu tingginya, sehingga hanya beberapa ratus tiket yang disediakan untuk mahasiswa, sekitar 2.400 lebih mendaftar untuk mendapatkan tiket tersebut. Ini kelihatan memang sangat antusias untuk ingin melihat debat pertama antara Hillary Clinton dan Donald Trump sebagai kandidat presiden. Dan itu yang mereka masuk di antara para hadirin yang datang. Tapi ada juga beberapa undangan dari para kandidat. Sempat disebut Hillary Clinton tadi, seorang pengusaha yang katanya sempat ditolak untuk dibayar oleh Donald Trump untuk salah satu klub yang dibunuhnya. Dan juga Donald Trump sempat mengancam akan membawa sebagai tamunya Jennifer Flowers, orang dari Arkansas yang dulu dituduh sempat berselingkuh dengan Bill Clinton, mantan presiden yang juga suami Hillary Clinton. Tadi juga tampak di antara para hadirin, selain juga Ivanka Trump yang juga tampil untuk mendampingi suaminya. Baik, Nova, kita nantikan ini kehadiran masing-masing calon presiden keluar dari arena. Ini sepertinya juga sudah banyak ditunggu oleh media di sana. Kita kembali ke narasumber kami di sini.